2023. Dan sebelum pelaksanaan PAMS dimulai, saya akan bacakan tata tertibnya. Yang pertama, memasuki ruangan 10 menit sebelum ujian dimulai. Memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Kartunya dipasang. Membawa kartu peserta yang telah diberikan. Jika tidak membawa, untuk menemui panitia meminta kartu peserta pengganti. 4. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan menjadi mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari ketua panitia PAS. 5. Dilarang membawa dan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, smartwatch, dan sejenisnya dalam ruang ujian. Mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di bagian depan di dalam ruang ujian. Jadi tasnya nanti taruh di depan. Bapak diminta seperti itu, mohon maaf ya. Jadi silakan ditaruh di depan. Tadi diingetin lagi, pengawas ruang memimpin doa sebelum ujian dimulai. Masuk login ke dalam sistem menggunakan username dan password yang diterima oleh panitia, yang diterima dari panitia. Nah, yang ini tadi ada beberapa kasus, ada anak-anak mungkin, ya Allah Allah, ada anak-anak yang loginnya belakangan mungkin tujuannya ngetos jawaban dari kencana, tapi sepenting logoutnya barengan, maksudnya agak lama, dan itu sampai ketahuan dari pihak server ketika sudah waktunya habis masih sedang mengerjakan. Jadi pastikan ketika kalian keluar dari ruangan ini sudah menyelesaikan pekerjaan, dan ketika waktu sudah dimulai langsung login ke dalam. Jangan ngetap atau buka aplikasi yang lain karena akan diblokir. Kalau seandainya 3 kali diblokir, nanti mengerjakan ujiannya di ruang panitia. Permintaan panitia seperti itu. Jadi Bapak sebelum kesini sudah diingetin. Nah ini, mulai mengerjakan soal sesuai waktu mulai ujian. Jadi ketika dimulai langsung login. Jika peserta memiliki keluhan atau pertanyaan selama ujian, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pengawas. Bapak juga akan menghubungi pihak panitia. Mengisi daftar hadir. Selama ujian berlangsung hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas. Selama ujian berlangsung dilarang, tahu sudah ya, dilarang bekerja sama, hanya jawaban dan lain-lain. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan. Kamu cek aja dulu, cek lagi takut ada yang kurang. Berhenti sudah. Berhenti.